Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Anissa Desela dan sekarang kita mau lanjut lagi main The Sims 4 Keluarga Cemara. Hari ini kita bakalan main di rumahnya si Neng, rumah core dari keluarga Cemara ya sahabatnya. Dan Afika sudah young adult. Dia kemudian kuliah di Brechester, dia ambil villa ini, tapi dia nggak ambil distinguished degree karena dia ambil kelas biasa aja ya Saber ya jadi dia ambil villa ini karena ternyata Tah, dia itu tuh materialistik dong high maintenance juga gluten juga dan aspirasinya adalah mansion barren, jadi dia pengen punya rumah yang seharga 200 ribu gak itu makanya itu cocok banget ya sih untuk dia saber dan dia cuma ambil 2 SKS aja supaya gak ribet ya kan jadi dia cuman ini dulu deh do homework dulu aku belum fire di mana ini? Siapa yang kebakaran? Hello. Di mana, oi? Afra dong ternyata. Kebakaran mulu ya kan. Fika kamu takut tapi nggak? Tolong dong extinguish. <laughs> Ada aja dilema kebakaran kita. Ini punyanya itu belum diituin mulu si Atela. Ah, ya ampun. Eh, nggak ada yang mau extinguish ini. Nanti kebakaran loh rumahnya. Mereka malahan pada ketakutan. Atela, kamu nggak bisa apa? Afra, kamu satu-satunya cowok loh di keluarga ini. Tolong dong Afra iniin. Lah, mereka malahan nangis. Oi, Arfa. Arfa nggak sih? Afra. Gak bisa kah kita ini di extinguish? Ini udah merembet kemana-mana loh. Bisa-bisa rumah kita kebakar nanti. Mana ini rumah peninggalan si Eneng lagi? Ah, akhirnya. Lah, masih ada di sini apinya? Oh, aku pikir masih ada. Ya Ella lagian Afra kamu sih gimana sih si Atella udah tense gitu dia udah stres banget kayak kenapa sih rumah ini terkutuk kita kayak ini mulu perasaan ya kan Atella gimana kuliah kamu dia bahkan belum ini ya aduh harus give presentation lagi ya udahlah Si Afika juga, aku belum makeover sih, sabar makeovernya nanti aja ya. Aku mau dia do homework dulu, terus kemudian Rora. Rora juga nih, ini dijual karena dia udah beres ya kuliahnya. Aku belum makeover Rora, jadi nanti aja. Karena aku mau dia untuk find pen kita harus cariin jodoh untuk Rora. Rora, kamar kamu di mana ya? Laptop kamu mana ya? Laptopnya di sini kita siapa tahu nemu siapa papah gula gitu ya kan siapa gitu sense nih request widi boleh dong nyobain ke siapa ya Alcatraz gak sih um, ini keluarganya si leo ya kan akira kibo siapa tahu di sini ada calon-calon papah gula gitu ya siapa ya siapa cuy bingung um, <laughs> Alex kok kamu terlihat berbeda sekali boleh gak sih kita deketin si Alex dia dari keluarga God kan eh dia udah nikah belum ya kalau belum nikah bisa digas ke nih biar kita ada ada, ada apa besanan nama keluarga God kan Terus kita sosial lagi, socialize again, kita find a pen pal. Dia kenapa embarrassed? Salah dong, kita harusnya send chain letter dulu. Ya kan? Nah. Kasih surat berantai ke Le. Tadi mana Alexander? Alexander, Alexander. Hey Alexander mana sih ah ini dia nih mana kita start hubungannya kagak jelas lagi ya dia udah nikah belum oh udah nikah sama Erika lagi kagak bisa kita deketin dia kagak ada nih calon calon papah gue sabar ah ya elah biarin weh yaudah kita udah coba ya yang penting kita sudah mencoba-coba Coba kita find a pen aja deh kayaknya satu-satunya harapan ya kan. Kali aja ada yang reply gitu. Siapa gitu. Afra ini tolong dong dicuci dong. Kamu ini gimana sih? Gak ada yang reply. Kayak Rora ini banget ya. Susah banget nyari jodoh. <laughs> Karena semuanya udah diambil sama kakak-kakaknya. Hmm. Sama Deva gak sih? Cocok gak ya dia sama Deva? coba chat with dia pengennya yang tua-tua gitu gak ada kita harus nongkrong keluar sih si Rora tapi jam segini nongkrong kemana ke klub kali ya atau ke bar gak sih yaudah kita usaha yuk cari jodoh buat Rora bar di mana ya di Del Sol Valley gak sih kali aja ada opah-opah kayak gitu kan. San Michuno sih kayaknya. Ya enggak sih? Coba ya kita ke San Michuno. Di sini kan ada kayak bar kan? Nah, Stargazer, Stargazer Lounge. Oke, okay, kita ke lounge. Kita sendiri aja ya. Kita buruh, kita butuh ketemu sama AAA yang single atau apa gula yang single gitu ya ini siapa nih ini siapa ini siapa om single nggak om coba kita kenalan sama si Angelo ya kan kita friendly coba-coba siapa tahu dia single karena kita kayak hopeless banget mencari pria single di sini oke okay, sudah nice kita langsung aja kali ya ex if single ada anaya Mbak Ananya ini kan mantan butler kita kan iya kan oh my gosh Mbak Ananya apa kabar Mbak yes. tapi kok si Rora gak inget sih Mbak Ananya single angel loh boleh banget nih single nih Mbak Ananya udah sukses ya sekarang jadi wanita karir sabar kangen banget ketemu Mbak Ananya di sini. Cetar banget Mbak Ananya sekarang. Dulu aku bilangnya Anaya ya, padahal namanya Ananya. Emang kamu udah siapa level painting? Emang kamu gitu, Rora? Iya dong, level 10 nggak tuh? Oh, dia entertainer, Tom. Mbak Ananya gimana kabarnya? <tuh> gila sih make up-nya on point banget, dressnya juga on point banget. Oke, okay, kita coba ya ngobrol lagi sama si Angelo. Kita harus tahu sih, kita harus tahu lebih dalam traits-nya dia tuh gimana, apakah cocok apa enggak sama Rora ya kan? Kita masih berharap ketemu laki-laki kaya sih, tapi is such a dream guys sih. Dia cheerful sama kayak si Rora. I think. Mereka cocok, gak? Soalnya mereka sama-sama ini kan, sama-sama cheerful -sama gitu. Kerjaan kamu apa sih selain jadi mixologist di sini? Emang dia, emang dia mixologist di sini? Mbak Ananya sekarang jadi ini ya, entertainer di sini. Mana ada yang karaoke lagi? Kenapa yang datang pade cewek-cewek semua? Kagak ada cowoknya dah oke kita udah nemu satu kandidat ini ada bapak lin dan ada mas sato tai Kuchi, kita lihat ya apakah dia kaya? coba kita kenalan juga sama si bapak itu bisa gak sih yang duda kaya raya? ada yang nyanyi ada yang stand up comedian ya kan hai om nah lalu kita coba Active Single sama si bapak ini single juga nggak ya? Om single nggak? Nggak masalahnya kaya nggak ya? Merit dong sama Holly Masato. Hmm. Merit juga sama Arturo ya kita lihat. Oh, bapaknya gue ya. Salah saya ini sama Holly sama Mbak Holly toh nikahnya dia cuman lulusan SMA aja kerja di mana ya tanya nggak sih si Om ini ada jangan jadi bibit-bibit pelakor deh kamu Rora oke okay, kita blacklist si bapak ini tidak dengan bapak itu ini ada Leo di sini Gak mau dia gak mau di Gak mau ngasih tahu kita kerjaannya di mana intar dulu om saya kan belum tahu om kerja di mana harus tahu dulu dong eh coba kita tanya lagi om kerja di mana ya dia office assistant di Dewi Chatham and Howe Incorporated. Oke. Okay. Ada Leo dong di sini lah Alisanya mana emang iya kita kagak kenal sama kakak ipar sendiri kayak apa banget dah kita kagak kenal sama kakak ipar sendiri please lah kita harus kenal lah capek banget dah oke satu-satunya kandidat sih masih ini sama Deva ya mau sama si siapa tadi A nya A A Angelo apa Deva Saber menurut kalian? Aku sih pengennya cari-cari yang papah gule gitu ya. Tapi kita nggak ada stok. Oh wait 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 wait. Ini ada Joni nih. Joni juga kayaknya oke okay nih, bolehlah. Eh kita main flirty flirty aja kagak ini dia udah nikah apa belum kan kagak tahu ya kan shareful dong yuk coba kenalin sama keluarga Zez ini oke okay, tanya yuk dia single nggak ya susah banget mencari pria single sekarang di sini nggak kebagian si Rora lagian -lagi dia sub dia dulu sibuk ngejamet sih jadi mohon maaf banget nggak ada waktu cina. Udah nikah kah? Don Lotario, seriously Johnny, bapak Johnny ini merit sama Don Lotario kah? Oh sama Don Zes. Iya sama Don Lotario kan? Oh my god. Mananya laku banget ya. Kita bisa ngasih tip gak sih? nggak ada tip ya udahlah udah stres banget kita kalau nggak sama Deva sama Angelo ya sabar coba pilih deh sama siapa Deva atau Angelo please soalnya kayak sedespret itu si Rora jadi yuk kita pulang aja kita pulang pulang ke rumah karena cuman nemu Jelo doang tadi banyak yang plot twist jadi kita nggak bisa berharap banyak kawan Oke, okay, kita udah sampai di rumah. Kita suruh si Rora tidur. Eh, ke toilet dulu. Lalu Bobo. Nanti kita sahur dah ya. Tela, kamu udah beres belum sih? Ngerjain itu kamu, presentation kamu. Karena harus di-submit nih. Nanti gimana kalau kagak di-submit. Kita refine lagi. Kita lihat Vika. Vika, PR-nya tadi udah diberesin belum ya? Tuh kan, homeworknya di mana si Vika? Teh dia taruh mana, oi? Dia kerjain di mana dah, si Vika? Vika home, gak ngerti aku sama si Vika ya. PR-nya taruh mana, Vika? Oh ini dia, udah kayak muter-muter ke atas taunya di sini. Tuh kan kagak dikerjain kalau nggak diliatin. Kenapa sih? Terasa begitu sulit banget kalau misalnya. University nggak bisa auto gitu ya, sendiri harus ada yang ngawasin, sabar kalau nggak ada yang ngawasin tuh gitu tuh terbengkalai, jadi capek kan bunda Ensli udah lahiran belum ya? soalnya kan aku nggak mainin Ensli nih mana ya Ensli, nah ini dia belum-belum-belum lahiran mulu ya, kenapa ya? kok kayak lama banget lahirannya Wah, wahai, Kenapa lama banget, Bunda? Oke. Okay. udah Udahkah? Excellent, boleh-boleh. Kita tanya feedback ke Afra. Emang Afra ngerti, ngerti gitu? Gak bisa ya, udah gak usah. Kita put inventory aja. Besok kita harus submit. Lalu kita suruh... Atela ngerjain ini juga kamu belum live stream ya live stream dulu dong biar cepat terkenal biar cepat famous to famous 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 ya kan biar cepat famous kamu kenapa sih sedih kenapa coba kenapa someone feeling bad sama Atela kah kayaknya sama Tela deh. Ya udahlah. Ini satu angkatan ya, jadi teteh sama adeknya. Karena emang si Tela kan kuliahnya telat kan. Jadi dia nggak ngambil job jadi paranormal activity dulu. Tidak mengambil job ke goib-goib dulu. Karena dia juga penakut gitu, jadi aku tuh bingung kan. Kalau penakut gitu terus gimana dong kita ini-innya harus ngerjain term presentation juga nih dia ya udah kerjain di sini juga kayak si tela kita cari informasi tapi dia lagi happy nih karena dia evil jadi dia tuh ngomong apa sama si Afra sampai si Afra sedih begitu buset dah tela tela ada aja ya oke deh sabarnya sampai di sini dulu kita main The park keluarga cemara di mana di episode kali ini tadi kita surprise banget ya ketemu mbak ananya jadi kalau kalian suka ngeliat aku main desim Simpark pasti untuk kalian dan kalian main antara yang friends too. dan ya, sampai ketemu lagi di video video desim Simpark berikutnya salam generasi kreatif kan poi poi